20 November 2022 PT BDS bersama BPKS sedang menguji trial percobaan sistem tiketing offline kereta perdana dengan nama Joka. Pertama menggunakan tiketing kertas Joka. Kita cek ya. Akses in. Kemudian kita keluar. Kita cek lagi. Ini kertas tiket Joka. Oke, yang kedua menggunakan Joka khusus di close loop saja. RFID Joka. Ada logo Pak Menteri, internal saja ya, belum publikasi. Oke, kita mulai dengan akses in out ya. Akses in kita tap. Kemudian keluar. Stasiun mana kita keluar, di tap lagi. Ini adalah Joka RFID. Tes percobaan, tanggal 20 November 2022. Sekarang kita coba menggunakan smartphone versi beta Android, jadi download install sudah ada di www.joka.id. Setelah verifikasi isi data maka muncul QR code nya kita cek ya. Access in. Access out. Jadi tiga metode ini sudah kita tes di tanggal 20 November 2022 bersama teman-teman.